Okey. Baik. Okay. So sila semak. Kalau yang dah buat, sila semak. Yang belum buat, sama-sama kita buat. Nombor satu, sebenarnya itu adalah kerajaan apa? Ini masuk dalam periksa jiwa saya. Oh, ya ke? Okey. Nombor satu, itu adalah kerajaan. Kerajaan apa? Itu adalah kerajaan Champa. Kemudian yang kedua, itu adalah kerajaan Angkor. Dan yang ketiga itu adalah kerajaan Funan. Okey. Sila semak jawapan. Kalau dah buat, yang belum buat boleh isikan eh. Boleh isikan. Nombor satu Champa, nombor dua Angkor, nombor tiga Funan. Okey, terbaliklah. Silap-silap terbalik. Sebenarnya nombor tiga tu yang ni. Nombor tiga tu Funan, nombor dua tu baru Angkor. Terbaliklah pula. Salah tengok nombor lah ni. Kan? Terbalik, terbalik. Okey. Terbalik. Nombor empat. betul, betul, betul. Nombor empat ialah Kedah Tua. Dan juga nombor lima itu adalah Gangga Nagara. Yes, Gangga Nagara. Betul. Dan nombor enam itu adalah Sriwijaya. Dan yang ketujuh itu adalah Majapahit. Ya, yeah. Okey, Majapahit. Okey, macam tu. Okey, dapat tak? Dapat, cikgu. Okey, baik. Nombor dua bukan Funan ke? Okey, sebenarnya dia memang kawasan tu hampir sama. Jadi, tapi yang sebaik-baiknya nombor dua tu adalah Funan. Nombor tiga tu adalah Angkor. Dia macam tu. Okey, bukan? Dia berikut macam tu lah. Lebih kurang plus minus plus plus minus minus plus macam itulah. Dia sebab dia sebelah-sebelah. Dia sebelah-sebelah. Bab jangan risau. Jarang sekali soalan peperiksaan kamu bagi peta macam ni. Jarang. Okey, dan rasanya tak pernah pun. Okey, sebab di exact location tu memang susah nak dapat. Okey, baik. So kalau dah dapat, kita proceed kepada muka surat seterusnya. Okey. So cikgu nasihatkan, okay, macam cikgu cakap dalam grup WhatsApp tu, kalau boleh print, print lah. Bukan apa, nak ingatkan. Okay, baik. Yang seterusnya, bahagian B. Okay, ini Profesor Dr. apa ni? Profesor Emeritus. Tan Sri, ambil kau. Tan Sri, Datuk, Pendeta. Masya Allah, panjangnya nama dia. Datuk Pendeta. Ismail Hussein. Okay. So kita ingat dia dengan nama apa? Ismail Hussein sahajalah. Okay. Doktor tak payah, tak perlu. Professor Emeritus itu dia dapat daripada university. Tan Sri dia dapat daripada kerajaan. Okay. Datuk dapat daripada sultan. Pendeta dapat daripada jabatan dia. Nama dia Ismail Hussein je. Yang depan tu dia adalah gelaran-gelarannya. Contoh macam kalau cikgu jumpa sultan. Sultan bagi cikgu pangkat datuk. So jadilah Datuk Rafi. Tapi Datuk cikgu Rafi. Katakanlah cikgu belajar cikgu. Kemudian cikgu sambung sampailah dapat title profesor sejarah. Profesor Emeritus Datuk Rafi. Kan. Macam itulah. Kan. Lain macam ya. Lain macam. Boleh. Doktor Tan. Okey. Nenek tak ada. Macam mana kita nak panggil cikgu nanti? Lah, kau panggil jelah cikgu jelah. Tu je. Macam orang macam ni, kau orang tak perlu pun panggil Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Pendeta Ismail Hussein. Tak. Kau hanya panggil prof saja ke ataupun panggil Tan Sri je ke ataupun Datuk je ke, tu je. Okay. Cikgu dapat PhD tak? Belum lagi. Okay. Baik. Tan Sri Datuk Pendeta Ismail Hussein, sebenarnya dunia Melayu meliputi selatan apa? Selatan Vietnam. Yes, betul. Okey, selatan Vietnam. Okey. Kemboja, selatan Myanmar, Seketing, Krab, Malaysia, Indonesia, Brunei dan Filipina. Yes.
Ah, kalau panggil Datuk rasa tua sangat. No, actually sebenarnya cikgu memang dah pangkat Datuk. Because cikgu dah ada cucu. Ah, cikgu dah ada grandchildren. Nak masuk dua orang dah grandchildren. Eh? Ah, okay. Baik. Baik, nombor dua. Ah, iaitu nama dia siapa? Abdul Ah Hadi. Ah, kita kata Abdul Hadi. Haji Hassan. Yes. Ya, yeah, betul. Rambut tak putih pun, come on lah. itulah pasal. Ya, yeah, betul. Okay. Tu orang cakap sebenarnya ada orang cakap macam bola pabit SPM. Okay. Baik. Alam Melayu merupakan satu lingkungan geografi yang luas meliputi Kepulauan Melayu. Bagus. Kepulauan Melayu. Sampailah ke Selatan Thailand. Bukan, bukan. Emeritus tu sebenarnya pangkat. Title pangkat. Emeritus tu ya. Pangkat sebenarnya. Nama dia Ismail Hussein je. Okay. Tak, tak, tak. Emeritus tu sebenarnya adalah pangkat daripada universiti. Daripada universiti. Tak ingat ciri-ciri. Kali ni kena ingat. Eh. Okay. Nombor tiga, kita tahu iaitu Ding Chu Meng, iaitu Profesor Dr. Ding Chu Meng. Ding Chu Meng. Baik. Ya, yeah, pendeta pangkat. Pendeta biasanya pangkat yang diberikan daripada jabatan. Contoh ataupun satu badan yang khas. Contohnya, siapa kenal kat sini? Cikgu Ghalib. Cikgu Ghalib, dia ajar BM. Kenal kan Cikgu Ghalib tu? Dia adalah munshi, munshi bahasa. Ya betul. Jadi maknanya dia boleh gunakan munshi Cikgu Ghalib. Munshi tu maknanya pakar lah, pakar dalam bahasa. Bukan munshi pandai, munshi. M-U-N-S-H-I. Okay. Ya yeah, betul. Cikgu Irsyad dan juga Cikgu Ghalib. Munshi, M-U-N-S-Y-I. Ya yeah, betul, munshi. Maknanya merujuk pada orang yang pakar dalam bahasa. Okay. Baik. Profesor Dr. Ding Chu Meng, dunia Melayu merupakan sebuah kawasan yang luas meliputi apa? Meliputi Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan Thailand dan juga Filipina. Good. Kemudian yang ini, ini kurang kenal juga ni. Dan profesional ya. Ya yeah, betul. Okey, Profesor, okey, Emeritus, okey, Datuk, Doktor, dalam Datuk, Doktor pula, Nick Hassan, Hassan Shuhaimi, yeah, okey, Nick Hassan Shuhaimi, okey, Abdul Rahman, Nick Abdul Rahman, yes, Nick Abdul Rahman. So, Profesor Emeritus Datuk Dr. Nick Hassan Shuhaimi. Yes, nama dia sebenarnya Nick Hassan Shuhaimi je. Tapi yang lain itu adalah gelaran. Nah, dia juga adalah Profesor dan beliau juga dapat Doktor. Yes. Okay, dia dapat Doktor juga. Okay. So, ambil yang pendek je pun boleh. Nick Hassan Shuhaimi pun boleh. Boleh. Baik. Tak, dia mungkin medical daripada sudut sejarah. Dapat apa? Cikgu je lah. Ya betul, daripada university. Profesor Emeritus tu pangkat jadi profesor untuk di sesuatu university. Baik. Alam Melayu meliputi kawasan dari mana ke mana? Daripada Madagaskar. Ya. Yeah. Tak payah ingat pangkat, ingat nama je. Cikgu sendiri pun tak payah nak ingat profesor pun semua. Kita akan ingat Ding Hassan Shuhaimi, Ding Chu Meng, Abdul Hadi Haji Hassan dan juga Ismail Hussein. Tu je. Dia tak kira ke kalau letak macam pangkat dia. Kalau letak nama dia je pun dia okey je kan. Okey, ya yeah, betul. Sebab soalan kalau tanya tentang yang ini, dia tak akan tanya soalan esei ataupun soalan struktur. Dia akan tanya daripada soalan objektif. So soalan objektif, mana ada tulis nama? Betul tak?
Jadi sebab itu tak perlu ingat dia punya tak perlu ingat dia punya dia punya gelaran-gelaran. Just ingat, oh ni asal Syuaimi pun semua. Betul. Tapi ringkas-ringkas pun kena guna nama yang betul. Macam itulah, kan? Baik. Kalau pendapat cikgu, struktur tidak ke? Kalau pendapat cikgu, tidak. Struktur pun tidak. Baik. Yang seterusnya, nombor lima, iaitu Alfred. Siapa? Alfred Russel. Alfred Russel Wallace. Okey. Baik. Dia kata Kepulauan Melayu meliputi tanah Melayu hingga Tanah Seram dan Kepulauan Nicobar, Filipina dan Kepulauan Solomon hingga ke mana? Ke Papua New Guinea. Papua New Guinea. Yes. Itu yang kamu kena letakkan. Okey. Boleh eh? Baik. So, baik. Kita proceed kepada nyatakan nama tokoh dan lengkapkan pendapat mereka tentang konsep alam Melayu. Baik, yang ini ialah nama dia iaitu Sultan Sultan Alish. Sultan Takdir. Takdir Alish Jah Bana. Okey. Alish mana idea? Alish Jah Bana. Okey. Dan dia kata okey, bahasa Melayu telah digunakan secara meluas di alam Melayu sejak awal Masihi lagi. Sifat orang Melayu yang gemar berlayar telah mengembangkan lagi bahasa Melayu. Okey. Berlayar. Okey, kejap. Jawapan Afif tadi, Papua New Guinea. Jawapan Afif tadi, Nuri Syira, jawapan dia adalah Kepulauan Solomon hingga ke Papua New Guinea. Okey. Baik. Kemudian kita pergi kepada Sultan Takdir Alish Jah Bana tadi. Okey, sifat orang Melayu yang gemar berlayar telah mengembangkan lagi bahasa Melayu ke alam Melayu, tambahan pula sifat Melayu yang bahasa Melayu yang sederhana. Okey, sama-sama Insyira. Sederhana dan mudah dipelajari. Membolehkan bahasa ini diterima di alam Melayu. Kemudian di sebelah sini, profesor apa pula ni? Profesor apa? Profesor Emeritus. Datuk. Datuk lagi. Doktor Asamah Haji Omar. Profesor Datuk Doktor Asamah Haji Omar. Asmah ke Asmah? Haji Omar. Pembetulan. Bukan Asamah, Asmah. Yes. Okay. Profesor Emeritus Dato' Dr. Asmah Haji Omar. Okay. Dia kata bahasa serumpun di alam Melayu mempunyai perkaitan dengan bahasa. Bahasa apa? Bahasa etnik. Etnik peribumi. Okay. Bahasa etnik peribumi. Okay. Dan persamaan ini boleh dikenal pasti melalui kata tertentu. Apabila membuat perbandingan bahasa-bahasa serumpun ini, terdapat pertalian kekeluargaan. Kekeluargaan bahasa-bahasa ini dengan bahasa Melayu. Dapat tak? Okey. Dapat cikgu. Okey, bagus. Tak apa, kita belajar santai-santai sambil kita tulis-tulis macam itulah. Sebelum ni asyik dengar aja kan. So hari ni kita sambil-sambil menulis. Nampaklah sikit nanti mak kamu check kan. Oh bagus, belajar menulis. Kan. Sejuk hati mak kamu. Kemudian dia terus kata, tak apalah malam ni mak onkan wifi tu lah sampai besok pagi. Nak main game mainlah. Kan. Suka hati korang eh. Contoh-contoh. Dia bagi reward. Amin. Besa-besa. Baik. So kita lihat di sini, okey. Tandakan right pada padanan yang betul dan pangkah pada padanan yang salah. Okey, bahasa Melayu 4 dan 5 ini confirm betul lah, kan? Tapi kalau bahasa Jawa 4 dan 5 pun betul juga. Ni bahasa Melayu Brunei 4 dan 5.
Brunei itu salah. Ya, yeah, betul. Okey. Dan juga tambu. Papat limo. Papat salah. Tambu tu bahasa apa? Tambu tu bahasa daripada Melanau. Daripada Melanau. Melanau tu kat mana? Melanau tu dekat Sarawak. Okay, dekat Sarawak. Sarawak kat Malaysia kan? Sarawak kat Malaysia bang. Tak pernah lagi Sarawak dekat Colombia. Okay, baik. Oh ya ke Adam? Okay. Okay. Kemudian Tagalog. Tagalog ialah bahasa Filipina. So perkataan dia 4 dan 5. Betul ke? Salah. Sarawak Cina lah. Mana ada? Sarawak sebenarnya ada Cina, ada Melayu. Kemudian ada Melanau, ada Kadazan, ada Iban. Jangan sentap. Jangan sentap ya. Okey. Baik. Kadazan Dusun 4 dan 5. Betul ke? Salah juga. Okey, salah juga. Nanti kamu semak yang mana yang betul. Okey. Baik. Kita teruskan lagi dengan ini jawapan dalam bentuk kebat. Dalam bentuk kebat eh. Baik. So kalau kita lihat di sini, penduduk di alam Melayu mempunyai budaya serumpun yang merangkumi merangkumi bahasa, tulisan, persuratan, struktur sosial, kesenian dan kepercayaan dan adat. Berdasarkan tengok cara nak jawab kebat. Korang tengok betul-betul. Berdasarkan pernyataan terdi atas, pernyataan di atas, buktikan penduduk di alam Melayu mempunyai budaya serumpun. So kebiasaannya pelajar akan tengok ni, kemudian dia kata aku tahu, okey budaya serumpun, bahasa okey lagi. Tulisan tak tahu, persuratan ada ke? Struktur sosial tak ada. Okey, kesenian, kepercayaan belum belajar lagi, ni baru bab satu. Dan juga adat. Alamak, macam mana nak jawab ni? Aku nak diberikan bukti, tak susah. Sebenarnya berdasarkan pernyataan di atas, buktikan penduduk dalam Melayu mempunyai budaya serumpun. So kamu boleh ambil budaya serumpun itu dari segi apa? Dari segi persamaan budaya yang kita belajar. Persamaan budaya daripada sudut apa? Pertama daripada sudut pembuatan gangsa. Betul? Dalam buku teks ada kan? Pembuatan gangsa. Itu satu. Kemudian seni mempertahankan diri, betul? Seni mempertahankan diri iaitu silat. Dan satu lagi iaitu nilai murni. Seperti apa? Nilai murni iaitu bergotong royong. So itulah dia. Itu je. Jangan terperangkap dengan dia punya bahan rangsangan tu. Selalu pelajar akan terperangkap pada bahan rangsangan. Ish, nak cari bahasa macam tak betul, tulisan tak betul. Jangan terperangkap kat situ. Itu hanya bahan rangsangan sahaja. Yang dia nak sebenarnya adalah budaya serumpun. Budaya serumpun. Okey, boleh dah. Jadi macam mana kita nak buat ayat jawapan ni cikgu? Okey, ayat jawapan dia begini. Okey, take note betul-betul. Kalau sesiapa yang ada kertas, boleh tulis. Okey, so kamu boleh mulakan ayat dengan ayat soalan dulu. Ingat tak boleh buat point. Sejarah tak boleh buat point. Okey, jadi kita boleh mulakan dengan, buktikan penduduk di alam Melayu mempunyai budaya serumpun. Okey, kita boleh mulakan antara bukti penduduk di alam Melayu mempunyai budaya serumpun. Okey, adalah baru ambil. Okey, seni pembuatan ataupun kemahiran adalah kemahiran dalam pembuatan gangsa. Gangsa. Dan seni mempertahankan diri.
Selain itu, kita koma. Okey, selain itu, okey, kita kata budaya serumpun. Okey. Okey, dalam nilai, okey, dalam bentuk nilai murni, okey, adalah okey, adalah okey, sifat bergotong ataupun bukan sifat, adalah amalan. Amalan bergotong royong. Okey. Yes. So itulah dia. Nampak tak? Jadi kamu tahu tak? Dengan jawapan seperti ini, kamu telah memperoleh 3 markah. Ya. Soalan kebat biasanya 3 atau 4 markah macam tu. 3 atau 4 markah macam tu. Okey. Boleh ambil jawapan ini. Boleh ambil jawapan ini. Okey. So inilah bukti penduduk di alam Melayu mempunyai budaya serumpun. Tak perlu. Tak perlu. Sebab apa tahu? Sebab kalau katakan soalan tu nak beri 3 markah, okey, 3 markah, okey. Cukup tak? Cukup tak jawapan kita sekarang ni untuk 3 markah? Cukup kan? So tak payah huraian. Itu je. Dalam sejarah, dia tidak ada format yang wajib kamu ada huraian, wajib ada contoh, tak. Yang penting kamu beri je. Kalau 3 fakta, beri 3 fakta. Kalau ada 1 fakta, 1 huraian, beri je. As long as mesti untuk memenuhi 3 markah. Memenuhi markah yang nak dia beri. Kalau 3 markah, bagi 3. Kalau 4, bagi 4. Jangan kau 3 markah, kau bagi 1. Memang tak dapatlah 3. Macam tu. Senang je. Sejarah dia bukan macam BM. BM kena ada huraian, contoh, kemudian apa, kata penguat, kemudian kesimpulan kan. Sejarah tak perlu. Sejarah tak perlu. Okay. Baik. So, ini adalah bahagian yang E. Markah apa yang perlukan huraian? Tak ada. Tak ada. Tak ada sebenarnya. Contohlah, okay, korang mungkin confused sikit. Contohlah, contoh katakan cikgu tak ambil pun. Bila cikgu, bila nak start tuition BM? Wuih, start tuition BM, bila cikgu offer? Cikgu tak pernah offer, walaupun cikgu memang boleh ajar BM. Cikgu tak offer kelas BM. Cukuplah sejarah, geografi dan ekonomi. Cukuplah tu. Music pun ada. Ya, betul. Music pun ada. Cukuplah tu. Tak payah. 3 ni cukup. Sekarang kan, okay, penat mengajar. Okay. Ya, yeah, betul. Okay. Yes. 24 jam. Pengsan je. Okay. So, inilah dia. Contohlah, kalau katakan kamu kata nak huraian. Okay. Selain itu, budaya sukun. Okay. Mungkin cikgu boleh buat, kalau katakan, ini satu cara. Satu lagi cara, iaitu cikgu buat adalah, okay, katakan cikgu tak nak buat yang ini. Okey, iaitu katakanlah cikgu tak nak buat ni, cikgu potong tu. Adalah nilai murni seperti okey, adalah nilai murni seperti okey. Okey, katakan seperti amalan gotong bergotong royong. Contoh. Itu satu fakta. So cikgu buat huraian daripada amalan bergotong royong ini. Okey, jadi kalau cikgu akan buat huraian iaitu seperti apa? Okey, amalan bergotong royong. Kita ceritalah. Okey, telah okey, menjadi okey, amalan dan warisan. Warisan di seluruh okey, alam Melayu. Okey, meliputi okey, pelbagai aktiviti. Okey, seperti perkahwinan. Okey, seperti majlis perkahwinan, seperti dalam majlis perkahwinan, okey, okey, kematian, okey, dan adat istiadat ataupun dan upacara, okey, upacara adat istiadat. Contohlah, baik, cikgu, kalau cikgu buat macam ni, berapa markah cikgu dapat? Amalan bergotong royong 1 markah.
huraian dia menjadi amalan dan warisan seluruh alam Melayu. Dua, meliputi pelbagai aktiviti seperti apa? Majlis perkahwinan, kematian, upacara adat istiadat. Itu contoh. Maknanya cikgu bagi fakta, kemudian huraian dia dan juga contoh majlis perkahwinan, kematian dan upacara adat istiadat itu adalah contoh. Dapat apa cikgu? 3 markah juga. Nampak tak? Jadi sejarah dia tak rigid tau kepada fakta saja. Kamu boleh buat huraian tapi mesti relevan. Untuk mencukupkan 3 markah. Boleh faham? Boleh cikgu. Okay. So inilah cara-cara yang betul bagaimana untuk menjawab soalan-soalan kebat dalam sejarah, sama ada dalam bentuk struktur ataupun esei. Okay, baik. Yang jawapan tadi pun boleh pakai, jawapan yang ini pun boleh pakai juga. Ya. Yeah. Okay, so sekarang kita pergi kepada kewujudan kerajaan di alam Melayu. Okay, Angkor lokasinya kat mana? Okay, lembah Sungai Mekong. Baik, lembah Sungai Mekong. Dan masa, okay, daripada abad keberapa? Abad ke-9. Okay, kalau nak mudah, kita buat nombor. Kita buat nombor abad ke-9 supaya kita boleh ingat. Satu second, sila. Okay, pusat kerajaan dia di mana? Angkor, iaitu Hariharalaya. Hariharalaya. Okay, baik. Kemudian yang di bawah, Kedah Tua, lokasinya di mana? Di Sungai Mas. Okay, Sungai Mas dan juga Sungai Bujang. Okay, Sungai Mas dan Sungai Bujang. Masa dia, okay, iaitu abad keberapa? Abad ke 5 Masihi. Dan pusat kerajaan dia di sama jugalah. Okay, iaitu di Sungai Mas. Dan juga satu lagi iaitu Pangkalan Bujang. Okay. So itu di Kedah Tua. Okay. Jangan tanya Kedah Muda. Kedah Muda tak ada. Kedah Tua ada. Kedah Muda tak ada. Okay. Baik. Sriwijaya lokasinya di mana? Iaitu di Lembah Sungai Musi. Okay. Lembah Sungai Musi iaitu di Sumatera. Dan masanya adalah pada abad ke-7 Masihi. Okay, abad ke-7 Masihi dan pusat kerajaan dia ialah Palembang. Palembang di mana? Di Sumatera. Okay. Kena ingat semua ni cikgu. Tulis je lah. Kalau boleh ingat lagi bagus. Kalau boleh ingat lagi bagus ya. Baik. Seterusnya. Okey. So kita lihat Majapahit. Okey, lokasinya di mana? Iaitu di Lembah Sungai Brantas. Okey, dan juga di Jawa Timur . Lembah Sungai Brantas di mana? Iaitu di Jawa Timur. Ya, di Jawa. Come on, Jawa. Jawa Timur. Iya. Masanya di abad ke berapa? Abad ke-13. Yes. Ada belum apa-apa datanya? Cikgu kelas habis pukul apa? Macam biasa, kelas habis pukul 10. Pukul 10 ya, jangan risau. Kalau kita buat latihan ni, insya-Allah kita boleh lupa. Taklah terasa lama. Asal kau rasa kelas ni lama ke? Okay. Tak lama sangat, tapi macam seimbang lah. It's okay je. Anyway, korang stres ke dengan kelas cikgu? Stres ke? Tapi apa? Rasa macam panjangnya lah. Ke macam mana? Rasa macam masa bergerak dengan perlahan sekali. Betul. Ya, itu betul. Dia kalau buat latihan dia akan rasa macam slow je bila nak habiskan. Tapi bila kalau kita dengar cerita pun semua kan, dengar apa semua, macam sekejap je kan. Itu biasalah tu. Itu biasa cikgu faham. Okey. Okey.
Baik. Take five eh. Okay. So kita ada pula nak take five. Okay. Baik. Okay. Sebelum itu Majapahit pusat kerajaan dia iaitu di mana? Okay. Iaitu di Kota Trowulan. Yeah. Okay. Kota Trowulan. Okay. Okay. Cikgu, saya serius acik tertukar Palembang dengan Pelempang. Minta tolong cikgu. Meh sini bagi muka. Bagi muka. Bagilah muka sini. Nak tukarkan Palembang kepada Palembang. Meh. Meh sini muka. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey. Harap-harapnya dapatlah bertukar kepada Palembang ya. Ha, jangan Palembang lagi. Okey. Baik. So. Okey. Ya, yeah, mufti kan. Itu belum lagi ya. Menggunakan Raja Sri Bejaya Potong Kepala Raja Majapahit. Ya, yeah, betul. Bagus. Tak apa, tak apa, tak apa. Nanti kita akan habis, nanti kita akan bercerita-cerita nanti ya. Baik. Jom kita lihat kerajaan alam Melayu yang masyhur. Okey. Mungkin ramai yang tak ingat, cikgu, masyhur tu apa cikgu? Masyhur tu ialah famous lah, famous lah, famous. Famous. Kan. Baik. Kita lihat di sini. Okey, namakan kerajaan alam Melayu berdasarkan maklumat berikut. Pengasas saya ialah Raja Ganji Sarjuna. Ting. Dah tahu dah. Saya kaya dengan emas dan biji timah dan saya menjadi lemah. Menjadi lemah. Apabila akibat serangan tentera Chola dari India. So, sudah tentu ini kerajaan apa? Sudah tentu ini kerajaan. Sonang yo ni. Iaitu Gangga Nagara. Yes. Betul? Betul kan? Raja Ganji Sarjuna ni kan? Okay, yeah. So, kaya dengan emas dan biji timah. Okay. Pengasas saya ialah Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Saya pernah menjadi kuasa perdagangan utama di alam Melayu. Dan saya juga menjadi pusat pengajian agama Buddha. Jadi ini adalah Sriwijaya. Ya, Sriwijaya. Baik. Khmer tu apa cikgu? Khmer ni sebenarnya adalah di kawasan Cambodia. Cambodia tu penduduk-penduduknya adalah dipanggil Khmer. Orang-orang Khmer. Iaitu orang-orang di area Cambodia. Sekarang ni Kemboja lah. Macam Malaysia. Kalau orang tanya Malaysia ni orang apa? Orang Melayu. Orang Malaysia bukan orang Malaysia ke? Dia ada orang Melayu, Cina, India. Sama juga macam Cambodia. Kalau orang Cambodia tu dipanggil apa? Orang Khmer. Bukan, bukan. Khmer bukan nama orang. Yang nama orang tu Amir. Nama orang tu Amir ya. Bukan Khmer. Jangan salah. Ya, yeah, betul. Baik. Okey. Seterusnya, pengasas saya ialah Jaya Varman II. Silap. Tukar. Beliau berjaya menyatukan wilayah dari Chenla di lembah Sungai Mekong. Jaya Varman ke-7, ke-6 telah membina Angkor Thom. Dah ada nama Angkor Thom, maknanya kerajaan Angkor. Yes. It's okay Zara Jasmine. Kita buat latihan, sambung je. Kemudian, pengasas saya ialah Raden Wijaya. Menjadi masyhur selepas pelantikan Patih Gajah Mada. Iya, saya menjadi pusat perdagangan pada abad ke-14. Iya, saya menjadi lemah. Selepas kematian Patih Gajah Mada dan serangan kerajaan Demak. Jadi, ini kerajaan apa ya? Ini Majapahit. Iya. Yang nomor 1 itu Gangga Nagara. Yang nomor 4 itu Majapahit. Kan. Sing ora-ora wae. Opo ya. Baik. Okey. Jawa pekat. Ya. Kan. Bukan, bukan. Kui bukan ngomong. Kui bukan apa wong Jawa. Kui bukan. Kui bukan wong Jawa. Kui wong Kedah. Kue wong Kedah. Lain macam tu. Okey. Baik, seterusnya. Okey. Kita lihat di sini. Pengasas saya ialah Kaundinya, iaitu seorang Brahmin
saya masyhur semasa pemerintahan Fan Sheikh Man. Kalau ada Fan Sheikh Man ni, dia sebutan dia Fan Sheikh Man, bukan Fan Sheikh Man. Kau ingat apa? Fan Sheikh Man tu apa? Macam Superman, adik-beradik Spiderman, bukan? Okay. So ini adalah Fan Sheikh Man. Okay. So ini adalah sebenarnya kerajaan Funan. Kenapa semua sultan kena ada culan kat belakang nama mereka? Mana ada? Mana ada nama culan? Tak adalah. Tak ada, tak ada. Kan? Pengasas saya ialah Chu Lien. Saya masyhur semasa pemerintahan Che Bonga. So, saya merosot apabila Indra Varman meninggal dunia dan serangan dari Daiviet. Itu adalah Champa. Yes. Bukan, bukan, bukan. Okay, dia China. Okay, dia China. Dia bukan daripada China, tapi dia adalah sebahagian daripada Cambodia dan juga Thailand. So orang-orang dia samalah macam orang Cina, dia mata sepet-sepet sikit macam ni kan. Cikgu pun sepet juga. Okay, baik. Mata kecil-kecil lah kan. Baik. Saya muncul akibat kegiatan perdagangan. Okay. Tak, tak, tak. Don Rus. Tak ada, tak ada, tak ada. Nama lain saya ialah Cheh Cha. Saya juga dikenali sebagai Kataha dan Kalahbar. Ini adalah Kedah tua. Yeah, okay. Kedah muda, Kedah tua. Okay, so kita dah dapat senarai nama kerajaan-kerajaan alam Melayu untuk diisikan di dalam latihan ini. Okay. Kedah muda diasaskan oleh saya. Okey. Baik. Baik. Sebelum kita meneruskan latihan, mungkin kita boleh nak salin. Silakan, silakan. Okey, sebelum itu mungkin kita boleh bersembang-sembang sekejap. Kita break take five. Kamu tahu kan kenapa orang-orang Cina, orang Jepun, orang Korea, mata dia kecil-kecil, mata dia sepet-sepet macam tu. Korang tahu tak? Tahu kan dia punya teori dia? Tak tahu, cikgu. Okey. Bukan, bukan. Betul, Zahra Sofia. Sebenarnya, bukan. Sebab diorang ni, bukan. Sebab diorang ni mendapat matahari terbit. Kan Jepun kan negara matahari terbit kan? So, bila matahari terbit, pagi-pagi silau. So bila naik matahari, dia orang semua silau. Jadi betul tu, daripada tiap-tiap hari macam tu, lama-lama mata jadi kecil lah. Lama-lama mata jadi kecil. So, dari mata cikgu pun samalah kan. Kemudian apabila di sana dia orang banyak agama-agama seperti kalau Jepun agama Santo, kemudian agama Buddha pun semua kan. So bila mereka sembahyang, mereka akan pasang colok. Betul tak? Pasang colok. So bila pasang colok, diorang bakar kan, dalam matahari panas. Lepas tu pasang colok kat depan dia kan, asap. Itu yang mata kecil tu. Macam tu lah. Jadi itu antara teorinya lah. Okay. Itu antara teori-teori. Tapi memang betul pun. Memang betul pun sebenarnya. Dia sebenarnya manusia ni sebenarnya dia akan berubah mengikut tempat. Dia akan berubah mengikut tempat. Contoh, kenapa orang Afrika? Betul? Ya, manusia ni dia adapt dengan suasana tau. Contohnya macam kamu tengok orang Afrika. Kenapa orang Afrika kulit dia gelap-gelap, kemudian rambut dia kerinting-kerinting halus? Kerana cuaca mereka itu memang panas, menyebabkan rambut mereka kering. Bila kering sangat, dia akan bergulung macam tu. Dan kulit mereka menjadi gelap. Kenapa? Kerana cuaca yang panas. Jadi bila mereka dah gelap, so keturunan juga akan lahir gelap, 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 gelap macam tu. So memang itu berlaku. Memang betul. Itu memang pengaruh alam ni kepada manusia memang memberi kesan juga. Jadi kita tak boleh nafikan. Pergilah selun buat rambut. Kau ingat Afrika ada selun ke? Ada tu ada, tapi tak banyak lah kan. Okay.
Dan sebenarnya kalau orang Afrika, macam orang Afrika, rambut dia orang walaupun bergulung-gulung tu yang kamu nampak pendek kan, tapi panjang sebenarnya. Bila kamu tarik tu memang panjang. Tapi bila dilepaskan macam tu. Bila tarik panjang, lepaskan ah dia itulah. Ah okey. Kenapa ada orang India kulitnya hitam? Okey, ini isu sensitif tapi cikgu cakap secara general lah, eh. Baik. Orang India sebenarnya kulitnya bukan hitam tapi dia gelap dua perkara. Pertama kerana cuaca India yang panas. Cuaca India yang panas. Okey. Dan yang kedua kerana kita tahu bahawa kebanyakan orang India di sana mereka ada pagi-pagi ada sapu minyak, betul tak? Ada sapu betul minyak di mana? Ah. Dan sapu minyak itu mengekalkan kulit mereka terus menjadi, memang mengekalkan kulit mereka menjadi gelap. Itulah, betul. So kita kena tahu, ya, kita kena faham. Kita bukan nak resis, tapi kita kena faham budaya kaum-kaum berbeza ini, itu yang menyebabkan kulit mereka begitu. Dan kalau kita kata orang Melayu dan juga orang-orang Indonesia, Malaysia, kenapa kulit kita macam ni? Because kita ada panas hujan, panas hujan. So kulit kita agak tan. Macam itulah. Well, itu je. Well, Haris Leo, kamu kena ingat. Kena ingat, eh, bukan semua putih itu cantik. Bukan semua hitam itu hodoh. Ah, kena faham. Okay. So sebab itu ada peribahasa. Yeah, ada je yang kata tu, hitam itu menawan, putih itu cendawan. Okay. Yes, betul. Baik, so kalau kita lihat sini, kenapa Cina putih pula? Yalah sebab okay, negara Cina memang pada asalnya memang dia sejuk. Dan juga walaupun cahaya matahari dia naik silau, tapi dia tak mengalami kepanasan seperti di kawasan gurun di Afrika. Ah, nampak tak? Ah. So itu sebenarnya, betul. Kusur kulit orang Melayu fleksibel ke? Ya. Yeah. Kamu tahu tak? Kamu tahu tak kenapa orang-orang putih dia suka pergi buat tan di tepi pantai? Dia suka berjemur tepi pantai. Kamu tahu kenapa? Sebab dia orang nak kulit macam kita. Dia nak kulit macam kita. Kalau mereka datang ke Malaysia, dia orang tengok kulit kita, mereka akan kata apa? Ish, cantik kulit kita. Sebab dia orang tak suka kulit yang white pale. Dia orang tak suka white pale. Tapi untuk pandangan dia orang, kulit kita lagi hebat daripada mereka. Tapi yeah, for us, kita tengok orang Amerika, we all jealous pasal kulit mereka. So macam mana ni? Kamu tahu tak? Itulah sifat manusia. Sesuatu yang kita tak dapat, kita nak. Kan? Tapi pada orang lain, kan, dia kata kita yang kita dah dapat ni dah bagus. Dia orang dapat yang bagus juga kata tak best. Nampak tak? Sifat manusia ni memang macam tu. Saling berjealous-jealous. Even though sebenarnya that's why kita kena belajar, tau. Belajar untuk being grateful. Okay, syukur dengan apa yang kita ada, kulit kita, muka kita. Kita kena bersyukur. Bukannya, oh aku nak jadi macam orang putih. Buat apa? Dia orang pun nak kulit macam kita. Yeah. So tak perlu, ya. Yeah, betul. Itulah hakikat dia. Betul, dia orang tak suka putih sangat. Sebab macam mayat. So dia orang tak suka. Dia orang tak suka pale. Okay. Yeah, betul. Okay, Amal Hafiz. Okay. Betul. Okay. Dapat betis mau peha. Wah, bukan. Tak dapat betis nak peha. Betul lah tu, Sulaiman. Okay, betul lah tu. Yeah. Okay, baik. So kita sambung, ya. Bagus perbincangan yang open. So tidak perlu ada rasa resis ke apa, ya. Kita belajar berdasarkan facts. So itu facts. Okay, baik. So kita teruskan open talk. Yes, good. Itu bermakna kita dah mature. Yes, curiosity dan mature. Alright. So kita lihat di sini. Okay, Kerajaan Alam Melayu. Okay, Funan. Diasaskan oleh Kaudinia, pusat kerajaan Viadapura, kemasyhuran semasa pemerintahan Fasihman. Champa diasaskan oleh siapa? Okey, diasaskan oleh Chulian. Chulian, pusat kerajaannya di mana? Iaitu pusat kerajaan Champa di Indrapura. Okey, Indrapura. Dan juga kemasyhurannya bermula, okey, semasa pemerintahan siapa?
Okay. Cebongah. Cebong, Yeah. cebong, cebong, cebongah. Kau jangan ulang-ulang baca, kan? Tak, the pronunciation dia. Cebongnya, kan? Sorry, sorry. So bunyi macam cebok, 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 kan? Cebok, cebonga, kan? Okay, baik. Gangga Nagara. Okay, diasaskan oleh Raja Ganji Sarjuna. It's okay, Pravin. Raja Ganji Sarjuna. Yeah, nama orang Vietnam, betul. Nama orang Vietnam. Okay, pusat kerajaannya di apa? Pangkalan. Yeah, di Pangkalan. Cik Bunga. Boleh juga tu dia. Cik Bunga. Bukan Cik Bunga, Cik Bunga. Okey. Pusat kerajaan di Pangkalan, kemasyhurannya bermula apabila apabila apa? Okey. Apabila kerajaan itu menjadi apa? Menjadi pusat apa? Siapa tahu? Semua senyap. Okey. 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 Bukan pusat okey, iaitu pusat pembekalan emas dan biji biji timah. Pastinya bukan pelancongan, ya, betul. Emas dan biji timah. Okey. Pusat perdagangan. Kenapa orang Melayu di Indonesia boleh sentuh anjing? Okey. Baik. Soalan. Nak cikgu jawab ke? Cikgu jawab Jawab je. Okey, baik. Baik. Sebenarnya, boleh tak orang Melayu sentuh anjing? Boleh tak orang Melayu sentuh anjing? Ikut kawan ikut kawan-kawan saya, dia kata tak. Okey, baik. Saya pun confused. Okey, sebenarnya boleh. Sebenarnya boleh. Okey, tapi dengan syarat. Dengan syarat. Yang pertama sekali iaitu mestilah anjing itu dalam keadaan kering. Itu kering. Okey. Kemudian yang kedua, kalau katakan kita pegang dalam keadaan dia basah, anjing itu basah, kita pun basah. So, kita perlu okey, untuk orang Islam kita akan perlu samaklah tangan kita itu dengan air tanah apa semua itulah. Dan juga boleh tak untuk kita bela anjing? Orang Islam bela anjing. Boleh. Tapi pertama untuk kegunaan menjaga ladang ataupun menjaga kebun. Tapi kalau untuk bela sebagai pet, tak boleh. Sebagai pet tak boleh. Ya, boleh. Okay. Ya, betul. Pernah pegang anjing tak? Okey, untuk cerita sebenar, cikgu tak pernah pegang anjing, tapi cikgu pernah bela anjing. Cikgu betul. Tak faham. Ya, cikgu pernah bela anjing sebab cikgu pernah ada ladang tebu seluas 5 ekar. So, anjing itu dibela untuk menjaga ladang tersebut. So, itu je. Bila cikgu datang, dia akan datang tepi-tepi. So, cikgu bagi makan, dia akan datang tepi-tepi. Tapi tak bersentuhan lah. Macam tu je. So, kalau masuk ladang tebu, dia ikut. Macam tu lah. So, tak ada masalah. Ya? Yeah. Dia tidak ada masalah. Okay. So, clear tentang itu. Yeah, betul. Untuk jaga kebun. Yeah, cikgu musician. Yeah, sejarah cikgu geoekonomi petani. Yeah, betul. Cikgu bekas petani. Yes. Okay. Ladang tebu. Babi taklah. Kan? Sebab cikgu tak suka. Babi tu busuk sebenarnya. Kan? Sebab takut nanti bila jumpa babi tu akan cakap, babi betul lah. So, tak, memang babi pun kan. Jadi tak naklah menyumpah-nyumpah macam tu kan. So tak baik. Okey. Baik. Okey. Baik. Tanya. Stop. Okey. Tak boleh juga Aisyah. Tidak ada keperluan, so tak boleh. Okey. Ke ni semua. Aduh. Sulaiman. Tak apa, tak apa, tak apa. Nanti kita akan cerita lagi. Okey. Baik. Soalan C. Beri pendapat anda. Memang hebat-hebat. Itulah. Babi tak boleh jadi kad. Betul. Nanti kan asyik kena maki je kan. Babi betul. Tu siapa tu? Babi. Mana tu babi jadi kad? Babi betul. Tu.
Hai, kan? Ya betul. Macam insult je. Kan? Kan? So, jangan, jangan, jangan. Tak baik. Jangan, jangan. Okay. Kan? Baik, kita lihat. Okay. Beri pendapat anda tentang pernyataan pemimpin yang bijak mampu memajukan negara. So, kita banyak tengok pemimpin-pemimpin tadi. Pemimpin yang bijak mampu memajukan negara. Okay. So kita ambil pemimpin yang bijak mampu memajukan negara. Macam mana bijak ni mampu memajukan negara? Iaitu dengan cara banyak, iaitu pemimpin yang bijak apa yang dia akan buat. Itu kita kena tulis. Okey, pemimpin yang bijak biasanya dia apa? Dia akan memajukan negara, iaitu dia akan utamakan kepentingan rakyat. Itu satu. Jadi so macam mana dia utamakan kepentingan rakyat, iaitu dia dengan okey mendahulukan kebajikan masyarakat, kebajikan masyarakat. So itu adalah pemimpin yang bijak. Selain bagi begitu, pemimpin yang bijak dia akan mementingkan ilmu dan pendidikan. Pendidikan rakyat, ilmu dan pendidikan, supaya apa? Supaya dapat melahirkan rakyat yang berilmu, okay, dan dapat membangunkan, yang dapat membangunkan negara. Nampak tak? Membangunkan negara. Ini sebenarnya kita kata fakta-fakta. Ya, boleh. Okay, utamakan kepentingan rakyat, mementingkan ilmu dan pendidikan. Kemudian satu lagi kita boleh ambil, iaitu pemimpin yang apa? Okey, kita kata pemimpin yang membuat hubungan diplomatik. Diplomatik dengan negara lain. So pemimpin yang bijak membuat hubungan diplomatik dengan negara lain akan dapat mengekalkan keamanan. Keamanan negara. Yes. Okey, alamak, soalan. Sentiasa mencontoh terbaik akan sentiasa menjadi ikutan orang ramai pun boleh juga. Boleh. Baik, pemimpin yang bijak mampu memajukan negara, ini merujuk kepada pemimpin negara lah. Dan kalau ada soalan tanya, Ismail Sabri ni pemimpin yang bijak ke? Bagi cikgu, dia adalah seorang yang bijak. Dia adalah seorang yang bijak. Tapi mungkin okay, belum terserlah kebijaksanaan dia. Belum terselah. Dia bijak tapi belum terselah. Okay. Belum terselah kebijaksanaan dia. Masih terpendam. Ya, yeah, betul. Baik. So, bagaimana jawab soalan ini, cikgu? Baik, soalan ini boleh jawab dengan cara apa? Kita mulakan dengan beri pendapat anda, kan? So, kita mulakan dengan pada pendapat saya. Penting tu. Ya, yeah, pada pendapat saya. Itu adalah satu kewajipan. Di berapa markah, cikgu? Kebiasaannya soalan ini biasanya membawa kepada 6 markah, 4 atau 6 markah biasanya. Okey, 4 atau 6 markah. So, kita boleh mulakan dengan okey, pada pendapat saya macam tu. Okey. Okey, pemimpin yang bijak. Okey, pemimpin yang bijak mampu memajukan negara. Okey. Dengan cara dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Itu satu markah, mengutamakan kepentingan rakyat. Okey, so kita sambung lagi, kita buat huraian dia. Huraian dia, pemimpin ini akan apa? Mendahulukan. Pemimpin ini akan mendahulukan kebajikan masyarakat. Masyarakat seperti keperluan asas. Keperluan asas. Dan keperluan asas ekonomi. Keperluan asas, keperluan ekonomi. Okay, dan pendidikan. Okay. Baik, dengan cara begini, kamu tahu dah dapat berapa dah? Okay, kita kira. Mengutamakan kepentingan rakyat, satu markah.
Pemimpin ini akan mendahulukan kebajikan masyarakat. Markah yang kedua. Seperti keperluan asas, keperluan ekonomi dan pendidikan. Itu satu lagi markah. Sebab itu contoh. Kalau selepas seperti itu, itu contoh. Jadi bermakna situ saja dah ada tiga markah. So sejarah sebenarnya senang nak skor tau. Senang nak skor. Kalau kamu beri je. Beri je. Okay. Baik. Kemudian kalau kita nak sambung. Ingat fakta je lah. Lepas tu huraikan je. Huraikan je. Okay. Kemudian kamu nak sambung kepada fakta seterusnya. Mulakan dengan penanda wacana. Selain itu. Ya, betul. Kena logik dan juga relevan. Yang bersesuaian. Ya. Selain itu, okay, pemimpin yang bijak akan mementingkan, ilmu, ilmu pengetahuan dan pendidikan rakyat, pendidikan rakyat, itu dah another markah. Hal ini bertujuan supaya dapat melahirkan rakyat yang berilmu dan rakyat yang berilmu dan mampu dan mampu membangunkan negara pada masa hadapan. Pemimpin bijak akan mementingkan ilmu, pengetahuan dan pendidikan rakyat. Hal ini bertujuan supaya dapat melahirkan rakyat yang berilmu dan mampu membangunkan negara pada masa hadapan. Berapa dah tu? Another 3. So dah dapat berapa? 6 markah. Nampak tak? Cikgu buat fakta, huraian, serta contoh pada mulanya dan fakta, huraian serta ada inference ataupun kesimpulan mampu membangunkan negara pada masa hadapan. Namakah? Siapa kata sejarah susah? Tak susah. Senang je. Okay. Boleh hati, tapi lepas tu kamu buat dalam bentuk dalam tulisan, dalam bentuk pen dalam pen. Jangan kau pakai dia. Sila. Nak salin sila. Senang sikit daripada PM. Ya, betul. Soalan sejarah, kamu tak perlu pengenalan, tak perlu nak penutup, tak perlu nak kesimpulan, tak payah. Fakta, huraian, contoh macam tu. Betul, tak perlu tengok ejaan sangat, itu je. Just beri je. Kalau 6 markah, berikan 6. So, ini antara tips yang cikgu boleh anjurkan kepada korang supaya korang amalkan. Betul. Kisah pasal fakta dan huraian. Sebab selepas ini, teknik ini kamu akan kena guna sampai kamu form 5 tau. Sampai form 5. So kalau kamu dah biasa buat macam ni, sejarah korang biasanya tak turun lah daripada C. Mesti C, B, A, C, B, A. So amalkan cara jawab yang betul. Baik. Boleh salin. Okey, kemudian kita akan pergi kepada soalan seterusnya. Kalau dah siap tulis dah. Okey, good. Ramai dah. Bagus. Bagus. Baik. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Yang ini berapa markah? Yang ini tadi 6 markah. Ini boleh memperoleh 6 markah. Ya, 6 markah. Okey. Baik. Kita teruskan dengan seterusnya 1.4 iaitu kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman. Okey. Ini hari tu kita ada buat kan dalam nota kita kan.
Ah, kerajaan Alam Melayu abad pertama Funan, betul? Ah, kerajaan luarnya apa? Kerajaan luarnya. Okey, iaitu empire apa? Okey, kerajaan Alam Melayu Funan, kerajaan luar. Ah, tunggu jap cikgu. Okey. Ya, yeah. Okey, iaitu jap eh. Okey. Semua apa? Semua dah tingtong dah. Eh. Tak apa, tak apa. Kita tinggal 10 minit. Untuk yang kerajaan luar Rome, Parsi, Kushan, Dynasty Han. Ya, yeah, okey, Empire Rome. Okey, kemudian Kushan. Kemudian Dinasti Han. Okey. Semua tingtong. Tak apa, cikgu faham. Tak apa, tinggal 10 minit je lagi. Lag-lag je, lag-lag je. Okey. Baik. Abad ke-9 kita ada kerajaan apa? Iaitu Angkor. Lagi apa lagi? Kerajaan Alam Melayu untuk abad ke-9. Champa dengan Sriwijaya. Ya, Champa dan juga Sriwijaya. Sriwijaya. Okey. Dan kerajaan luar sesama dengan dia? Okey. Kerajaan Abbasia. Okey, Abbasia in Dynasty Fang. Oi, Byzantine. Kau main mercun ke? Ha, Pravin? Tak, abang saya tengah potong botol plastik. I punch you then you know. Dan juga kerajaan Chola. Yeah, kerajaan Chola. Bagus. Okay. Abbasia, Byzantine, Dinasti Tang dan kerajaan Chola. Serta abad ke-14 kita ada kerajaan Majapahit. Lagi? Kerajaan Angkor dengan kerajaan Champa. Ya, yeah, Majapahit, Angkor dan juga Champa. Okey. Baik, dan kerajaan luarnya adalah Turki Uthmania. It's okay. Uthmania, kemudian juga belasah abang. Okey. Okey, boleh belasah abang. Turki Uthmania, Empire Mongol. Okey, Mongol dan juga satu lagi apa ya? Kesultanan Delhi. Ya, yeah, Kesultanan Delhi. Okey, baik. Itulah yang kita peroleh. Kesultanan Delhi, Turki Uthmania, Empire Mongol dan juga Kesultanan Delhi. Yes. Itu kerajaan-kerajaan Alam Melayu yang sezaman dengannya. Baik. Namakan pelabuhan-pelabuhan yang mempunyai hubungan perdagangan dengan Alam Melayu, tak perlulah. Okey, ini tak penting pun sebenarnya. Okey, sebab tak pernah keluar pun dalam soalan objektif. Tak pernah. Okey, scroll up. Nak tengok apa? Nak tengok jawapan. Bolehlah tengok jawapan. Okey. Baik. Cikgu difahamkan bahawa cikgu dapat mesej bahawa dalam minggu ini kamu akan menghadapi satu fenomena alam. Iaitu satu fenomena alam. Sekejap cikgu tengok. Iaitu fenomena aphelion. Fenomena aphelion di mana bumi akan sangat jauh daripada matahari. Okey, bumi akan sangat jauh daripada matahari. So, kemungkinan besar kita akan mengalami cuaca yang dingin. Okey, cuaca yang dingin yang lebih sejuk daripada cuaca yang sebelum ini. Yay, dingin. I love it. yes. Ya, tak adalah sampai snow. Tak adalah sampai salji, kan? Kan kalau ada salji snow kat Malaysia ni sekarang, cikgu takut Ain Zulaika jadi dengan apa Ain Zulaika dengan Dia Widian jadi apa jadi jadi frozen punya adik-beradik pula. Risau okay. Baik let it go mulai esok
esok petang lah, esok petang kita akan mengalaminya. Okey, iaitu jarak sebenarnya, jarak matahari, okey, jarak daripada bumi ke matahari sebenarnya adalah lebih kurang 90,000 kilometer. Kenapa 90,000 juta kilometer? Tetapi fenomena aphelion ini menyebabkan kita punya jarak lebih jauh lagi. So, jarak matahari lebih jauh daripada kita, iaitu hampir 152 juta kilometer. So, lebih jauh lagi. So, fenomena itu dipanggil fenomena aphelion. Ya, aphelion. So, sebab memang kan kita tahu kan yang bumi kan berputar, beredar mengelilingi matahari. So, sampai kadang-kadang ada satu saat di mana dalam orbit tu dia jauh sikit. Tapi yang ini lagi jauh. Lagi jauh. So, kita akan mengalami, mungkin tak lama kot. Mungkin tak lama, untuk mungkin beberapa hari juga kot. Beberapa hari juga. Okay. Not hujan tapi sejuk, ya. Tapi ada, of course, perubahan cuaca akan menyebabkan, ada juga bad news di mana kemungkinannya akan menyebabkan kita mungkin mudah untuk sesak nafas sebab sejuk kan. Mudah untuk kita sesak nafas, kita rasa lagi tak sedap badan sebab cuaca yang sejuk. So, hati-hati sebab kita takut benda ni akan memudahkan untuk penyebaran COVID. So, itu jangkaannya lah. Jangkaannya. Okay ke? So, sejuk. Lagi sejuk lah. Don't need aircon that. So, itu berkaitan dengan jangkaan. Okay, ingat COVID pun dah naik, ya. Betul. So, harus diingat sebenarnya kita kena faham bahawa fenomena cuaca